Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala munafa bi ulumihi darini amin. Wa syu'batu tasi'ata asyarata ta'zimul qur'ani wa tiram. Cabang iman yang ke-19 adalah mengagungkan Al-Qur'an dan menghormati Al-Qur'an. Ini cabang iman. Jadi kalau kita enggak hormati Al-Qur'an, berarti kita enggak hormat kepada Allah. Al-Qur'an. Fa min zalika, maka di antara demikian itu mengagungkan Al-Qur'an, menghormati Al-Qur'an adalah ayaqra'uhu wa huwa 'ala taharatin. Yaitu bahwa dia baca Al-Qur'an dan dia dalam keadaan suci. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an enggak dalam keadaan suci, enggak wudu, berarti kita tidak menghormati Al-Qur'an. Jangan sampai kita baca Qur'an dalam keadaan enggak wudu. Bagus kita punya imam, Imam Syafi'i, beliau mewajibkan wudu baca Al-Qur'an. Wa an la yamassahu illa tahiran, dan bahwa dia tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci. Jangan sampai kita pegang Al-Quran dalam keadaan kotor. Wa ayyastaka, dan bahwa dia bersiwak. Siwak. Ya. Usahakan siwak ada di kantong kita terus, Pak. Ya. Siwak. Usahakan ada di kantong kita. Siwak. Ya. Saya menganjurkan 3 supaya ada di kantong kita. Siwak. Siapa yang masih ingat? Tasbih, minyak wangi. Tasbih, sama minyak wangi. Bukan jualan, bukan ini. Tasbih sama minyak wangi ini sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, Pak, sepanjang ini berada di kantong kita, takzim kita dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya yakin Rasul akan berasa sama kita. Mengagungkan kita akan sunnahnya Rasul, saya yakin berasa Rasul. Apalagi sampai kita pakai. Kita pakai siwak, kita pakai lalu minyak wangi, lalu tasbih, insyaallah yakin Rasul cinta sama kita. Jadi oleh karenanya jangan sampai kita enggak punya 3 ini di kantong kita, siap sedia, Pak, taruh kantongnya. Insyaallah saya yakin ibu bapak ini, bapak-bapak, ibu-ibu, saya yakin kalau umpama tasbih ibu taruh di sini, saya yakin satu dalam 24 jam insyaallah bapak pakai. Betul enggak kira-kira? Betul. Tapi kalau ini enggak ada di kantong, lupa. Jadi jangan HP aja yang ada di kantong. Minyak wangi murah, minyak wangi taruh. Man zada nafsu zada aqluhu, siapa yang bertambah wanginya, ya, maka bertambah akalnya. Jadi jangan sampai 3 ini, Pak, di kantong kita taruh.
kita punya sesuatu amalan kita umpama diamali nama orang, kita senang apa enggak? Senang. Saya punya buku, buku saya dipakai terus sama murid saya. Saya senang Pak sama murid saya itu. Masya Allah. Kemarin saya baru dengar ada zikir catatan saya atau buku kitab saya ada zikir Dia Usama. Saya namakan Dia Usama min azkari soba wal masa. Dipakai di majelis dikembangan Kiai Izi. Sama Kiai Izi dipakai di pengajiannya, diminta izin sama saya. Masya Allah, senang banget saya. Kitab saya dipakai, senang banget saya. Senang banget saya. Itu kitab zikir Dia Usama, zikir pagi sore. Itu zikirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu amalkan itu, saya yakin insya Allah apa yang Bapak mau Allah kasih. Rizki berkah yakin. Keluarga insya Allah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Urusan insya Allah beres. Orang gangguin nama kita insya Allah dengan izin Allah enggak mempan insya Allah. Iya, iya. Itu zikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah senantiasa baca pagi sore. Dalilnya ada semua tuh, Pak. Saya taruh di bawahnya. Dalilnya ada semua. Hadis Rasul, hadis Rasul, hadis Rasul, hadis Rasul. Cakep tuh. Apalagi punya guru kita, kita amalin. Sanad awal. Sanad awal. Udah diijazahkan. Itu pernah Pak, ada satu kisah. Saya punya jamaah, dia memang udah lama ngaji sama saya. Ustadz udah sepuh juga dia, mungkin umurnya hampir 60 kali. Mungkin ada 60 kali. Dia amalkan itu terus, zikir Dia Usama pagi sore. Zikir pagi sore, dia amalkan terus. Satu saat dia pergi umroh, Pak. Pergi umroh itu duitnya ada di baju, di binatu. Cuci dia bajunya, dicuci. Semua duitnya dibawa sama orang. Bininya udah nangis aja. Bininya udah gerungan aja katanya. Udah nangis aja bininya. Masya Allah, takdir Allah, alhamdulillah, enggak lama dari itu dibawain tuh duitnya, enggak kurang sedikit pun. Kata dia, dia ngomong sama saya pas pulang umrah, Kiai, terima kasih banyak. Ini saya, ya, dia bilang, Ustaz, terima kasih banyak. Saya dikasih amalan zikir. Emang dia Pak apal dia? Dia apal? Dia enggak ngelihat kitab enggak. Dia apal itu zikir itu. Udah lazim dia pagi sore dia apal. Dia apa namanya? Dia amalkan. Alhamdulillah Allah kasih berkat ini kata dia nih. Duit saya kembali lagi semuanya, semuanya enggak dikurang-kurangin. Masyaallah. Dan banyak lagi Pak. Itu hasilnya. Maksudnya, Tuhan kasih, Allah subhanahu wa ta'ala kasih Pak, semuanya Allah subhanahu wa ta'ala dengan perlindungan Allah, tahadus binikmah. Alhamdulillah Pak, motor di rumah, alhamdulillah mudah-mudahan sih jangan hilang ya, punya santri. Motor Bapak udah pernah, ya yang udah pernah ke rumah pesantren ya, motor berjejer kan tuh. Dari tahun dulu, dari tahun 2011, sampai sekarang alhamdulillah belum ada yang kehilangan. Mudah-mudahan sampai nanti itu nggak ada yang hilang. Itu yang anehnya, di depan rumah, di samping rumah, dekat pesantren itu dia taruh motor di dalam rumahnya, digembok. Itu motornya diangkut dari atas
pakai mobil. Padahal di depan dia tuh pesantren motor berjejer. Ngapa juga gak ambil motor pesantren? Kenapa gak ambil motor-motor pesantren? Motor pesantren berjejer, Pak. Santri motornya cakep-cakep, motor santri. Lo babahnya kan orang motor santri kan cakep-cakep. Yang penting lu pesantren, lu kasih motor yang cakep. Allah kasih. Malah yang itu yang di rumah diangkat. Jadi tuh maling ngambilnya diangkat. Motor dia. Subhanallah. Memang di dalam zikir itu ada tuh, Pak, hasiahnya. Ya, akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dilindungi punya kita. Kebakaran juga akan dilindungi. Itu ada. Sahabat pernah bertanya diuji. Tetangganya kebakaran. Kata temannya, nanti rumah kamu kebakaran. Kenapa? Tetangga kamu kebakaran. Rumahnya samping rumah kamu dia kebakaran. Apa kata dia? Saya yakin siapa yang membaca zikir ini, itu ada di kitab dia Usama Zikiran kita. Kata Rasulullah, enggak bakalan kena musibah kebakaran. Ternyata benar, Pak, enggak kebakaran. Enggak kebakaran. Nah, ini juga pas banget dialami oleh jamaah kita, santri kita. Santri kita, dia punya rumah, rumahnya begitu, ya, yang mudah kebakaran. Samping rumahnya kebakaran, rumah dia enggak kebakaran. Kata dia, saya yakin sama guru, udah ngamalin dia Usama, enggak bakalan kebakaran. Bener enggak kebakaran. Itu kisah nyata. Kisah nyata. Masya Allah. Ya, kemudian yang sungguh aneh banget mah yang tadi yang motor itu ya. Motor banyak banget. Ngapa yang diambil? Enggak jauh, Pak, dari sini ke situ. Dekat banget itu. Itu tembok itu. Itu begini. Ngapa ngambil yang di sini? Itu motor berjejer. Yang belum pernah ngeliat pesantren, lihat pesantren motor kita. Masya Allah. Kayak orang jual motor. Tapi Allah lindungi. Nah, itu Allah kasih berkat daripada kita baca zikir. Masya Allah. Emang dijanjiin sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karenanya, Pak, baca zikiran. Zikir itu, zikir dia Usama, zikir pagi sore kita baca. Habis subuh, habis asar. Yang belum punya, pengen punya, silakan beli di pesantren. Ada. Wa yatakhallala inda iradati qirati, dan dia menyela-nyelakan giginya ketika hendak membaca Al-Qur'an, ya, dibersihin giginya. Wa ayastawiya liqiraati qa'idan, dan dia lurus bagi membaca Al-Qur'an hal keadaan duduk. Duduknya lurus gini, ya, baca Al-Qur'an. In kana fi ghairi salatin, jika ada dia pada bukan salat. Wala yakunu mutakian, jangan dia baca sambil sandaran, Pak. Jadi baca jangan sandaran begini. Ya. Ya. Baca jangan sandaran begini, jangan. Ya. Ya. Jadi baca jangan sandaran. Ini belakang ini jangan nyandar, jangan nyender. Ya. Kenapa begitu? Kurang adab. Lihat, Bapak kalau ngobrol sama orang, lalu orang sandaran, kesel nggak, Pak? Ini orang kurang adab banget sih. Bapak sandaran sama anak buah kita, ngomong kita, lalu dia sandaran. Kita nggak sandaran. Sewot nggak kira-kira? Itu menandakan sandaran nggak bagus. Lagi kita baca Al-Quran, nggak sopan. Ini. Jadi baca Quran jangan sandara. Ya, pakai siwak, siwak sedia. Ya.
wa ayal basa siyabat tajamul, dan dia memakai baju yang bagus. Dia pakai baju yang bagus, jangan pakai baju kaos oblong doang, jangan. Iya, baca Quran pakai kaos oblong, jangan. Baju kayak begini, baju koko yang bagus. Wa ayastawi li qiraati qa'idan. Wa ayastaqbil al-qiblata li qiraati, dan dia li'annahu munajin rabbahu, karena bahwasanya dia itu bermunajat kepada Tuhannya. Jadi kalau orang lagi baca Quran itu dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya bajunya biar bagus. Wa ayastaqbil al-qiblata li qiraati, dan bahwa dia menghadap ke kiblat bagi membaca Al-Qur'an, menghadap kiblat. Jadi cari kiblat mana nih, hadapin kiblat. Wa ayatamat madha kullama tanakha, dan dia kekumur setiap ya setiap kali berdahak. Jadi kalau dia berdahak, kumur, buang, jangan ditelan. Lagi baca Quran, walaupun enggak baca Quran jangan juga ya. Wa ayyumsika 'anil qiraati idza tasaba, dan dia menahan diri daripada membaca apabila nguap. Nguap. Jangan sambil baca. Jangan begitu. Nguap sambil baca Quran, jangan. Wa ayyaqra'ahu 'ala tu'adatin wa tartilin, dan bahwa dia baca Quran ya dengan pelan-pelan dan tartil. Jangan buru-buru bacanya. Wa yu'addi likulli harfin haqqahu minal ada'i, dan dia tunaikan bagi tiap-tiap satu huruf akan haknya daripada menunaikannya. Ya, ada hak huruf, ada mustahak huruf. Ya. Ada hak huruf, ada mustahak huruf. Nah, itu kita enggak boleh sembarangan ya bacanya, belajar Quran. Wa alla yatruka sahifatan mansuratan idza wada'aha, dan bahwa dia tidak tinggalkan lembaran Quran itu ya bertebaran apabila dia letakkan, artinya dia tinggalkan terbuka. Jadi jangan kita umpama pengen kemana gitu ya, Quran kita kebelah begini, kebuka begini, lalu kita tinggalkan, jangan kayak begini. Harus ditutup dulu Qurannya, baru kita jalan. Ini adab-adab kita baca Quran, Pak. Ya, Yasin juga termasuk Al-Quran. Jangan taruh di bawah. Saya pernah dapat ada satu tempat Yasin taruh di bawah semuanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di masjid taruh di bawah semuanya. Allah, apa maksudnya? Saking awamnya itu orangnya. Kaget saya tuh. Allahu Akbar. Jangan seperti itu ya. Itu lantaran enggak tahu. Wa ayyadha'a fawqa'u shay'an minal kutubi atta yakuna abadan 'aliyan 'ala sa'iril kutubi, dan bahwa dia tidak boleh meletakkan ya di atas Al-Qur'an sesuatu daripada berbagai kitab, hatta yakuna abadan 'aliyan, sehingga ada dia itu selama-lamanya di atas, 'ala sa'iril kutubi, atas sekalian kitab-kitab. Al-Qur'an paling atas, yang lainnya di bawah. Jangan ada di atas Al-Qur'an sesuatu selain Al-Qur'an. Apa? Di atas Al-Qur'an diletakin ini. Gini, enggak boleh. Jangan Al-Qur'an, kitab aja enggak boleh, Pak. Enggak boleh begini. Ya. HP ini kadang nih HP nih. HP-nya taruh Al-Qur'an. Di atas Al-Qur'an HP. Ya, ini kan zaman HP sekarang. Al-Qur'annya, ya HP-nya di atas Al-Qur'an. Nauzubillah, enggak boleh begitu.
kurang adab, kurang adab. Wa ayadha'ahu fi ijri'i, dan dia letakkan Al-Qur'an di pangkuannya, iza qara'ahu, apabila dia membacanya. Jadi kalau kita baca Quran taruh sini, Pak. Kalau kita baca. Ya. Bagus. Lebih tinggi. Maksudnya ini jangan taruh di bawah begini, jangan. Ya, kagak paling agak di sini. Kalau enggak ada leker di sini. Di pangkuan. Lebih bagus lagi begini aja. Bagaimana? Kesel. Oh, enggak apa-apa itu mah. Yang kagak boleh reak. Enggak apa-apa. Apa-apa. Ini kalau ada reak keluar, itu enggak boleh ditelan. Enggak boleh. Kalau enggak ada reaknya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya. Sama-sama. Iya, jadi diletakkan kalau enggak ada lekarnya, taruh di pangkuannya. Jangan di tanah, jangan di ubin. Iza qara'ahu, apabila dia baca itu Al-Qur'an, au 'ala syai'in baina yadayhi, atau di atas sesuatu di hadapannya, lekar umpamanya. Wala yadha'uhu bil ardi, jangan diletakkan Al-Qur'an di tanah, di bawah. Enggak boleh begitu. Ya. Enggak boleh begitu ya. Itu saya pernah dapat, Pak, satu masjid pernah. Heran saya. Ditaruh di mau Jumatan ditaruh di bawah. Astagfirullahalazim ya Rasulullah. Oh, awamnya sampai segini. Jangan sampai begitu. Wa alla yam'uhu min al-lawhi bil buzaqi, dan bahwa tidak dihapus daripada papan dengan ludah. Di papan ada tulisan Al-Qur'an, dia usap pakai ludah, dia hapusnya pakai ludah. Jangan. Bal yaghsiluhu bil ma'i, bahkan dia bal yaghsilahu bil ma'i, bahkan dia cuci, dia basuh dengan air. Wa alla yatakhidha sa'ifata iza baliyat wa darasat wiqayatanil kutubi, dan bahwa tidak dia ya merenggut ya, merebut renggut diambil dengan kasar ya as-sahifata, akan lembaran Al-Qur'an, iza baliyat, apabila ya lusuh, wa darasat ya usang, wiqayatanil kutubi, karena untuk menjaga bagi kitab kita, takutnya ntar rusak gitu ya, karena udah tepuk mau udah rusak ya. Pegangnya baik-baik. Kalau kita pengen ambil umpama ingin kita taruh, fa inna dzalika hafaun jafaun azimun, karena sesungguhnya itu adalah kekasaran yang besar. Walakin yamhu bil ma, akan tetapi dia ya hapus akan dia dengan air. Wa alla yaqra'a fil aswaqi, dan tidak dia baca di pasar. Jangan baca Quran di pasar sambil dagang sambil baca Quran. Jangan, Pak.
wala fi mawazimil lagati, dan tidak di tempat-tempat yang bising wal lagwi dan main-main, jangan. Wa majma'is sufa'i, tempat berkumpul orang-orang bodoh, jangan. Tadi katain orang ya, dicela, dihina, direndahkan. Wa alla yasuba gusalatahu ala kunasatin, dan tidak dia menuangkan ya basuhan, bekas basuhan Al-Qur'an, bekas basuhan tulisan Al-Qur'an di atas sampah, tempat sampah. Iza getasala bi kitabati, apabila dia mandi dengan tulisan Al-Qur'an, mustasfian, dalam rangka mencari obat, insaqomin, daripada penyakit. Umpama ditulis, umpama tulisan apa ya, tulisan Al-Qur'an ayat kursi, umpama ditulis di ya, di bak, lalu airnya kita buat mandi, ini airnya jangan sampai ya basuhannya di tempat sampah, apalagi kecomberan, apalagi kalau kita di kamar mandi, mandi di kamar mandi, airnya kemana? Kecomberan, apalagi kayak begitu, jangan, nggak boleh. Kalau kamu begitu, mandinya jangan di airnya, ngalirnya kemana gitu ya, perhatiin. Ke kali boleh, ke kali. Kali itu enggak ada ya, jauh kalinya. Di ember, tampung di atas iya bak, ntar bawa ke kali taruh. Ah, nyiram pohon bisa. Wala fi mawdi'in najasatin, dan juga tidak pada tempat najis. Wala ala mawdi'in yuta'u, dan tidak juga atas tempat yang diinjak. Injak. Walakin ala na'iyatin minal ardi fi buq'atin la yatawuhan nasu, akan tetapi di atas ya sisi daripada bumi, pada satu tempat, satu bidang yang tidak diinjak oleh orang-orang. Itu. Au yahfiru hafiratan, atau dia menggali akan satu lubang. Gali aja di lubang dah. Iya, kagak ada tanahnya. Ya Allah, semen semua. Iya, udah kontrakan semua. Bikin tabunan susah ya. Buang sampah dia bingung. Dulu kita buang sampah ke belakang aja kita buang, di bawah pun bambu. Sekarang buang sampah bingung kita. Ya Allah. Ya hatta yusob min jasadihi fitilkal hafirati sumayaksimaha, sehingga dituangkan daripada badannya pada demikian itu lubang, kemudian ya dia ya sumayaksimaha ya, kemudian ia menguruk akan dia, diuruk. Au fi na'rin kabirin, atau dia buang ya, bisa tadi buang di tanah, di lubangnya lalu diuruk. Atau di sungai, fi na'rin kabirin, di sungai yang besar. Yakhtalitu, bercampur ia bima'ihi, dengan air sungai. Fayajri, maka air sungai itu mengalir. Wa ayyu samiyallahu ala kulli nafasin, dan dia membaca bismillah, membaca bismillah, ia sebut nama Allah atas setiap nafas. Iza katabahu, apabila dia ya menulis, menulis akan dia. Au ya syaribahu, akan dia, atau dia minum setiap dia nafas. Ya, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'azziman niyyata fi dzalika, dan dia agungkan niat pada demikian itu. Niatnya apa? Agungin.
fa inna Allah yu'ti'i ala qadri niyati, maka sesungguhnya Allah akan berikan dia atas kadar niatnya. Apapun begitu, Pak. Niat kita apa nih? Niat kita mau nulungin orang, ya yakin Allah akan bantuin kita. Yakin. Niat kita ngaji nih, Pak, dari rumah ngaji, ya yakin Allah sampaikan. Allah sampaikan kita kepada tujuan dan Allah sampaikan kita pahala yang berlimpah ruah. Jadi, ya, dikatakan fa innallaha yu'tihi ala qadri niyatihi. Sesungguhnya Allah akan memberikan seseorang sesungguhnya atas kadar niatnya. Makanya tanamkan niat kita yang sungguh. Mau ngaji, tanamkan. Mau sembahyang, tanamkan. Mau zikir, tanamkan biar sungguh. Nanti akan diberi itu, sekadar niat kita. Allah Maha tahu akan hati kita. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Wallahu a'lam bishawab.